3 titik belah. Hati-hati bagi yang tinggal di daerah sekitar. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, suara dalam video menjelaskan agar warga di kaki Gunung Salak, tepatnya yang ada di wilayah Sukabumi dan Bogor, waspada. Kepala Seksi Kedaruratan yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa dirinya belum bisa memastikan situasinya. Tim BMKG dan geologi baru akan melakukan survei kejadian ini. Sementara tim evakuasi masih melakukan pembersihan puing-puing dan material longsor dengan menggunakan penyemprot dari pemadam kebakaran.